Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam usai, esek-esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di kesempatan di video kali ini Om John berkunjung ke kandang sapi milik pedagang muda ini. Kita sudah bersama Mas Yogi. Selamat siang Mas. Nah ini dengan Mas Yogi. Mas ini kalau boleh tahu di sini ini masnya sebagai pedagang muda itu untuk dagangannya itu apa saja Mas? Saya campur Mas, ya ada pedetan, ada ikutan, ada bakalan-bakalan itu yang banyak peminatnya di sini bakalan. Bakalan ya Mas? Dan kalau boleh tahu Mas ini beralamat di mana Mas? Saya di Dusun Gundalegi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Nah ini mungkin bisa ditunjukkan untuk beberapa sampel dari dagangannya beserta harganya sekalian Mas. Silahkan. Monggo. Kalau yang ini limusin Mas. Jantan. Ini ada limusin jantan. Ini dengan harga 19. Harga 19 ya Mas. Ini ada limusin jantan. Harga 19 ya Mas. Iya. Itu masih bisa nego apa? Tergantung lokasi Mas, lokasi pengiriman. Tergantung lokasi pengiriman. Kalau yang ini, kemudian berikutnya ini Mas. Kalau yang ini masih sebelah. Ini ada simetal cross ya Mas. Iya. Dengan harga 17 juta ya Mas. Iya. Ini bagus cuma masih kurus Mas. Ya, ini masih kurus ini tuh. Kemudian ini ada betina limusin. Betina dengan harga 9.500. 9.500. Ya. Ini 9.500. Ada limusin. Yang super ini 12. Ini 12, ini juga betina ini dulur. Juga berjenis limusin. Kemudian lanjut berikutnya Mas. Ini ada pegon atau bligon. Pegonnya 14.500. Ini 14.500, ini jantan ini Mas. Jantan, jantan. Ini jantan. Ini ada pegon. Ini 13.500 ini dulur pegonnya ini. Kemudian ini ada limusin. Ini harganya 15. Ini dengan harga 15 juta ini dulur. Kemudian ini untuk simental ini. Simental 16.500. Berapa Mas? 16.500. 16.500 ini untuk pedetan jantan simental. Kemudian ini ada betina limusin ini Mas ya. Dibanderol berapa Mas? Yang ini metal ya. Yang ini metal ini sama 11. Berapa? Harganya 11 sama. 11 juta ini. Ini untuk dua ini harganya sama 11 juta ini dulur. Dan mungkin bisa ditunjukkan untuk dagangan nyalang yang lain Mas ini. Oh, ini juga ada kerbau. Kerbau ini Mas ya. Ini ada kerbau betina. Ini dibanderol berapa Mas untuk kerbau betina ini? Ini 20 Mas. Dibanderol dengan harga 20 juta ya Mas? Iya. Ini untuk orang hajatan bisa. Ya ini untuk orang hajatan. Ini kerbaunya gemuk sekali ini dulu. Nah, kemudian di sini ini Mas, ini ada betina Mas. Betina limusin. Limusin. Ini dibanderol dengan berapa Mas? Ini 16.800. 16.800. Ini betina ini dulur. Nah, ini yang betina. Yang sudah laku yang mana? Yang ini dua ini berapa? Oh, ini untuk dua ini sudah laku ini dulur. Ini dan ini sudah laku. Dan kemudian ini ada sapi-sapi bakalan ini ya Mas. Iya. Ini untuk bakalan ini dibanderol dengan harga berapa Mas? Ini semua limusin, yang ini 20.
20 juta. Kalau yang ini, yang dua ini sama. 18.800. 18.800. Ini dibanderol dengan harga 18.800 untuk dua ekor ini, dulur. Nah, dan ini juga ada indukan juga ini, Mas, ya? Ini ada indukan sing metal. Harganya 2500. 2500. Ini posisi bunting atau enggak, Mas? Masih kosong. Oh, masih kosong ya? Kosong semua, Mas. Ini kosong semua ini, Bro. Ini kemudian berikutnya yang ini. Ini ada 4 ekor. Ini ada 4 ekor limusin semua. Ini dibanderol dengan harga berapa aja, Mas? Yang 3 ini 20-an. Ini untuk ketiga ekor ini dibanderol dengan harga 20 jutaan ini, dulur, untuk indukan ini. Ini kira-kira sudah beranak berapa kalian, Mas? Yang ini satu kali. Ini beranak satu kali. Ini dua kali, Mas. Harganya sama 20 jutaan ini, dulur. Kemudian kita bisa lanjut ke sini. Ada yang besar, Mas. Sebetulnya super, cuma di sini kurang apa ya? Lompatannya kurang bagus. Bagus ya. Ini dibanderol dengan harga berapa, Mas? 24. Ini jenisnya limusin ya, Mas? Ini sudah dua kali. Ini ada indukan limusin pernah beranak dua kali ya, Mas. Ini dibanderol dengan harga 24. Kemudian di sana juga ada pedetan lagi, dulur. Kita ikuti Mas Yogi untuk mengecek harga dagangannya yang ada di kandang ini, dulur. Terus untuk pedetan di sini nih, kisaran usia berapa aja nih, Mas? Kisaran usia 4 bulan sampai kurang lebih 8 bulan. 4 sampai 8 bulan ya, Mas. Terus ini, Mas, ini untuk ini dibanderol dengan harga berapa ini, Mas? Yang ini 11.600. Ini 11.600 limusin jantan. Iya. Jantan, kemudian ini juga limusin. Ini ada limusin yang jantan. Pupuknya kuning. Nah, ini ada yang ini 13.500. 13.500. Iya. Sama. Ini juga 13.500, kemudian ini yang pegon, ini, Mas. Ini. Oh, ini pegon. Ini 10.500. 10.500 ini, dulur. Kemudian ini ada betina. Ini dibanderol dengan harga berapa, Mas? 8.500 yang betina. 8.500 ini untuk sapinya ini, dulur, jenisnya betina. Kemudian kita ikuti lagi Mas Yogi. Nah, ini ada 9 ekor. Ini limusin jantan semua, Mas, ini, Mas. Ini ada 9 ekor pedetan limusin jantan. Ini untuk kisaran harganya mulai dari berapa sampai berapa ini, Mas? Kalau ini paling rendah 13.500. 13.500. Ini yang ini 17. Dan ini 17, ini juga limusin ya, Mas? Iya, limusin. Ini ada limusin. Yang ini ini juga 14 jutaan. Berapa, Mas? 14.500 untuk 3 ekor ini, dulur. 1, 2, 3 ini, dulur. Kemudian ini untuk yang 2 ini, Mas? Ini 16.500. Ini 16.500. Ini 15.500. Dan ini untuk Mas Yoginya, ini pedagang muda, sekali lagi berasal dari Gondang Legi Pandan Toyo Ngancar. Gondang Legi Pandan Toyo Ngancar ya, Mas. Kediri. Kediri, Jawa Timur ini, dulur.